Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati pengurus PMI Kabupaten dan Kota serta musyawarah kerja Provinsi PMI tahun 2020 Selasa 24 November 2020 dimulai. Mengawali acara kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne PMI. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Yang disampaikan oleh Bapak Haji Mirwan Effendi S.A.M.S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Ketua Bupati, Bapak Bupati pembukaan musyawarah kerja Provinsi Bengkulu. Thank you.
Jadi tolong ke depan, ya. Mana tahu saya nggak lagi jadi teroris lagi. Begitu juga cabang-cabang yang mungkin waktunya akan mengadakan pergantian, juga persiapkan sebaik-baik. Jangan sampai kita keburu-buru. Akhirnya di antara kita keburu-buru, tidak punya waktu dia, karena kita paksakan, ataukah dia tidak aktif. Nah itu supaya khususnya masalah ambil itu mungkin dalam program kita yang akan datang, kita akan lakukan pelatihan manajemen kepemimpinan, sehingga kita ada keseragaman di dalam pelaporan kegiatan-kegiatan maupun pelaporan di dalam pengawasan terhadap proyek. Saya kira yang perlu kita perlukan. Itu saya kira belum kita bicarakan lagi. Saya kira inilah saya mengharapkan kepada pengurus PMI daerah untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk mengadakan pelatihan tentang pelaporan kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Ngapa jom? Trauma. Itu saya kira yang belum kita singgung. Pengurus PMI Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan pelaksanaan daripada Bukerkrom yang terakhir pada periode kepengurusan saat ini. Mudah-mudahan di dalam musyawarah kerja provinsi yang akan datang, semua cabang ini cukup hadir. Sekarang cukup lengkap, 10 cabang hadir semua. Saya kira beberapa cabang itu ada cabang yang tidak hadir di dalam program. Tapi alhamdulillah sekali ini seluruh cabang, seluruh provinsi Bengkulu hadir di dalam kesempatan ini. Atas nama pengurus daerah mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah sediakan untuk menghadiri musyawarah kerja kita pada periode ini. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada hari ini akan kita tarik manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Karena saya melihat tadi kasihkan dana untuk mengadakan pelatihan khusus mengenai manajemen organisasi di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya kira tak perlu saya berpanjang lebar atas nama pengurus PMI Provinsi Bengkulu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengurus PMI Benteng yang telah saya anggap sukses di dalam penyelenggaraan musyawarah kerja tahun ini. Dengan demikian saya kira kalau tidak ada hal-hal yang lain akan kita bicarakan secara resmi atas nama PMI Provinsi Bengkulu. Saya tutup musyawarah kerja kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala aktivitas kami dalam acara bukan musyawarah kerja wilayah PMI
Dan hari ini, Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti acara ini. Jadikanlah tenaga dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami semua. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau redoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Kami semua, ya Allah.